Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'mataini 'azimataini ala wa huma ni'matul imani wal islam. Salatan wassalaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam kita pada pagi ini, pegawai-pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, saf kepimpinan masyarakat, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya yang saya kasihi lagi saya raikan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta hadirat, tetamu-tetamu dan kekasih-kekasih Allah sekalian. Pertama-tamanya di pagi hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan limpah kurnianya jugalah di pagi hari Jumaat yang digelar sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari-hari. Kita dapat mengorakkan langkah-langkah kaki kita untuk sampai ke rumah Allah, menyambut panggilan Allah melalui seruan azan yang dikumandangkan oleh muazzin kita. Kita datang pada pagi ini mendirikan solat subuh, alhamdulillah, berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shallal 'isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal layl. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laylan kullah." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Apa maksud hadis itu? Nabi kata, "Man shallal 'isya'a fi jama'atin," sesiapa yang mendirikan solat Isya berjamaah. Yang Isya tadi ni berjamaah. Faka'annama qama nisfal lail, seolah-olah ia telah beribadat, yakni berqiyamul lail setengah malam. Itu kelebihan, fadilat, keutamaan solat Isya berjamaah. Faka'annama qama nisfal lail, seolah-olah orang itu berqiyamul lail, mendirikan malam, beribadat setengah malam. Bagaimana pula dengan orang yang mendirikan solat subuh berjamaah? Nabi sambung, "Wa man shalla subha fi jama'atin," dan sesiapa yang mendirikan solat subuh pula secara berjamaah, "faka'annama qama al-layla kullah," seolah-olah orang itu telah berqiyamul lail sepanjang-panjang malam tadi. Itu kelebihan ataupun fadilat mendirikan solat subuh berjamaah. Justru itulah, marilah wahai bapa-bapa, ibu-ibu, abang-abang dan adik-adik sekalian, kita bersyukur banyak-banyak ke Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kekuatan kepada kita untuk datang pagi ini sembahyang subuh berjamaah. Kalau kita nak compare, nak buat perbandingan dengan isi qaryah kita, hak yang mai pagi ini solat subuh berjemaah ada ke tak ada 10%? Ada tak 10%? Keseluruhan penduduk qaryah.
Masjid Al-Istiqamah. Masjid apa? Al-Istiqamah. Ada tak 10 peratus? Ada 20 peratus? Ustaz lari. Ada? Ada. Menunjukkan kita ni orang yang Allah pilih. Menyahut panggilan Allah. Masa muazzin azan tadi, hayya 'alal shalah, marilah mendirikan salat. Hayya 'alal shalah. Berapa kali? Dua kali itu bila sini. Hai ungkapan lirik-lirik azan itu dengan membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La panggilan Allah banyak ni. Alhamdulillah. Berarti kita kena berdoa ke Allah. Walaupun kita ni tak ramai, walaupun amalan kita tak setara mana, kita berdoa dan kita aminkan doa yang tu imam kita baca tadi. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau terimalah daripada kami semua akan salat kami tammah keseluruhannya, daripada takbiratul ihram ila taslim, sampailah kepada ucapan salam. Minta doa. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kekuatan kepada kita. Pagi ini Ustaz Idris tak bagi tajuk. Tajuk kuliah tak ada. Bila tajuk tak ada, saya bebas nak kata apa pun. Nama pun penceramah bebas. Nama pun nak boleh. Penceramah bebas. Tak apa. Walaupun bebas, kita bukan bebas lepas. Kita ada panduan dia. Saya pagi-pagi hari ini juga nak ambil kesempatan nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak pengurusan masjid, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli-ahli, Tuan Kuasa, anak-anak qariah Masjid Al-Istiqamah ni,
yang memberi kesempatan dan kepercayaan untuk saya menyampaikan kuliah di masjid tuan-tuan. Jadi sampaikan kuliah, jadi tuan-tuan datang ni nak mengaji, nak menuntut ilmu. Bila kita nak menuntut ilmu, saya ingin mengajak tuan-tuan untuk merenung kepada satu ucapan. Ucapan yang diungkapkan oleh seorang ulama Islam yang terkenal, Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak pernah berkata, tulih, tak mau tulih, ingat. Nak tulih, tulih. Tak mau tulis, ingat. Tak mau ingat, rakam. Sebab afatul ilmi an-nisyan, penyakit-penyakit ilmu ialah lupa. Penyakit ilmu apa dia? Lupa. Penyakit kita banyak. Kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, gout, sakit pinggang, sakit perut, macam-macam sakit. Afatul ilmi an-nisyan, penyakit-penyakit ilmu ialah lupa. Nak bagi tak apa nak lupa, kena tulis. Kalau pakcik tak mau tulis pun tak apa, sebab kita bukan nak masuk periksa. Kita memang mengaji ni, adakah kita sebab nak kena masuk periksa? Tak. Ha, jadi tak apa, catik dia dong. Ibnu Al-Mubarak rahimahullah berkata, awalul ilmi an-niyah. Awal-awal ilmu ialah niat. Jadi kita mai duduk dalam majlis ilmu pada pagi ni, pasang niat elok-elok. Aku datang solat subuh berjamaah. Tahu lepas solat subuh ada majlis ilmu, aku nak duduk terus beristiqamah dalam majlis ilmu, dalam majlis ini, sebab aku nak menuntut ilmu. Bila kita nak menuntut ilmu, dia ada 6 perkara penting yang perlu kita beri perhatian. Yang pertama apa dia? Awalul ilmi an-niyah. Awal-awal ilmu ialah niat. Ini pasang niat elok-elok. Kita menuntut ilmu ini limardhatillah, untuk mencari redha Allah. Bila aku dapat ilmu, aku nak beramal dengan ilmu. Persiapan untuk bekalan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita yang duduk dalam masjid pada pagi ini, yang ramai daripada kalangan kita pergi kata rumah, mari kata kubur. Ramai yang umur 60 tahun ke atas. Hak yang 20 tahun ke bawah, seorang pun tak ada pagi ini. Pergi mana? Wallahu a'lam. Cuba pakcik tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Mana dia anak-anak muda qariah kita umur 20 tahun ke bawah, pergi mana? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada anak qariah kita yang umur 20 tahun ke bawah? Ramai. Tapi seorang pun tidak ada. Kemanakah mereka? Ini satu persoalan yang perlu kita jawab. Awat mereka tidak Islam ke? Islam. Bukan orang lain anak cucu kita. Walakin akan tetapi aina, mana mereka? Tanggungjawab kita wahai bapak-bapakku. Tanggungjawab kita wahai ibu-ibuku. Tanggungjawab kita wahai abang-abang dan saudara-saudaraku sekalian, untuk kita memastikan anak muda kita, remaja kita, sama ada lelaki ataupun perempuan, kita kena pastikan mereka mendirikan solat sehari semalam 5 waktu. Kalau tidak, kita berdosa. Kita menjadi bapa yang khianat. Walaupun ada yang duduk dalam parti amanah, tapi kalau dia membiarkan anak dia itu tak sembahyang, maka dia bapa yang khianat, bukan bapa yang amanah. Ada tak orang parti amanah?
Langkawi. Ada tak yang masuk parti Amanah? Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersifat dengan sifat amanah wajib. Bersifat dengan sifat amanah hukum dia wajib. Masuk parti amanah kena fikir 2-3 kali dulu. Hai ustaz, pagi ni nak main ceramah bab parti ke tak? Saya mai pada hari ini bukan nak ceramah pasal politik, nak ajak pasal agama. Saya datang ni ada satu agenda yang telah diatur khas oleh pihak Pulapul. Pulapul kita tengah hari ini nak dengar khutbah saya di Masjid Pulapul. Malam ni ceramah Maulidur Rasul juga di Pulapul. Ha, nak dengar khutbah? Boleh. Di Masjid Pulapul. Ha, khutbah saya biasa-biasa saja. Tak ada beza apa dengan tok-tok khatib lain, sama saja. Cumanya saya ni derah sikit pasal suara derah. Derah sikit pasal suara derah. Bukan pasal lain tak. Jadi pakcik-pakcik berasa nak ubah selera tengah hari saat ni, pi Pulapul dengan khutbah Jumaat Ustaz Sobri Arsyad. Sekali-sekala dia jemput Masjid Bukhari, dia ustaz. Sekali-sekala Masjid Tandung. Sekali-sekala Masjid Bakar Aram, Sungai Petani. Sekali-sekala Masjid Matang Gedung, Sungai Petani. Khutbah satu Malaysia. Jadi kebetulan yang hari ini di Masjid Pulapul. Balik pada 6 perkara menuntut ilmu. 7:30 kita berhenti insyaAllah. Dia tak boleh lama-lama. Lalu ni 7:10 lah. Tinggal 20 minit ya. Awalul ilmi. Apa dia? An-niyah. Awal-awal menuntut ilmu tu kena pasang niat. Apabila tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, keberadaan anda di dalam masjid pada pagi ini untuk menuntut ilmu, nawaitu kita nak menuntut ilmu lelak, maka dia mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardhah. Ya'ni wajibun, wajib ala kulli muslimin, ke atas setiap orang laki-laki Islam, wa ala kulli muslimatin, dan ke atas setiap orang perempuan yang beragama Islam. Menuntut ilmu, ilmu fardu ain. Duduk dalam ilmu, pasang niat elok-elok, dikira nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa dia? Niat. Okey, pindah kepada yang kedua. Kuliah saya ringkai-ringkai bagi mudah faham. Yang kedua, damai duduk dalam ilmu, pasang niat lelah-lelah. Yang kedua kena ada apa? Summal istima'. Kemudian kena mendengar ilmu dengan baik. Summa al istima', kemudian kenalah mendengar ilmu dengan baik. Maka nak dengar ilmu dengan baik, pihak pengurusan mestilah kena menyediakan PA system ataupun sistem pembesar suara yang canggih. Maka saya mengucapkan syabas kepada pihak masjid kita Al-Istiqamah, pagi ini telah menyediakan satu sistem pembesar suara yang saya rasa cukup puas. Suara clear, keluar sebiji sebiji. Dengar clear tak? Sebab apa? Menyediakan pembesar suara yang clear, yang baik, yang canggih. Sebab nak menuntut ilmu ni kena dengar dengan baik. Ni dah, ada setengah-setengah masjid dia sayang nak guna duit masjid. Pembesar suara kita petik-petik suih bunyi prok-prak, 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 macam dengan radio lama masuk lipas. Ada saya pi nak menyampaikan khutbah, petik-petik suih bunyi krok-krak, krok-krak, krok-krak. Macam mana nak khutbah?
Jadi pihak pengurusan masjid kena menyediakan PA system yang canggih. Macam mana PA system yang ada di masjid tuan-tuan? Alhamdulillah. Pasal apa? Nak bagi audience semua dengar dengan baik. Saat ini nak dengar khutbah Jumaat. Bukan kita banyak ni, penuh sampai di luar masjid, di luar lagi, di belakang, di depan, semua penuh. Jadi kalau PA system tak clear, tak bagus, maka orang yang dengar khutbah tidak selesa. Ilmu masuk tak sempurna, tak elok. Maka menyediakan PA system yang canggih untuk keselesaan audience yang datang mendengar kuliah, datang dengan khutbah, datang dengan ceramah, merupakan satu tuntutan yang wajib. Kaedah telah meletakkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara yang tidak sempurna yang wajib melainkan dengan perkara itu, maka perkara itu hukum dia wajib. Itu kaedah. Saya ulang balik. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara yang tak sempurna yang wajib melainkan dengannya, maka perkara itu jadi wajib. Contoh, semayang fardu ke tak fardu? Fardu. Semayang wajib ke tak wajib? Wajib. Syarat sah semayang mesti bersih tubuh badan. Ini adalah hadis besar dan hadis kecil. Maknanya kita kena ada yang semayang. Bila nak semayang, semayang fardu subuh wajib. Syarat sah semayang masuk waktu dan di antaranya ialah bersih tubuh badan. Makna bersih tubuh badan wajib kena ada yang semayang. Bila nak ada ayat semayang, kena ada ayat. Zaman 40 tahun, 50 tahun dulu, di kawasan kampung kita ni pancok tak ada lagi. Tahu pancok? Pilih. Tak ada lagi. Orang tua-tua dulu nak mandi, nak ambil wudu, nak ambil ayat semayang, kena korek telaga. Maka korek telaga, hukum dia jadi? Korek telaga, hukum dia jadi? Wajib. Dah korek telaga dalam bubuh kok, sampai 5 kok, 6 kok, waktu turun orang kampung main gotong royong, tarik tali, waktu turun kok, susun elok, Masya Allah, ayam pun naik. Bila ayam dah ada di masjid kita, kemudian nak ambil uduk, nak ambil semayang, maka kena ada timah. Takkan nak cedok dengan tangan buah tu, maka menyediakan timba. Hukum dia wajib lah. Ada timba saja musim kemarau, ayak dalam kena ada tali ke tak ada tali? Bukan nak tanghanggau dengan lengan saja, tak sampai, kena beli tali. Menyediakan tali, hukum dia wajib. Sampai macam tu Islam menyampaikan. Begitu juga nak menyampaikan ilmu, nak bagi anak qariah semua pakat dengar, kena sediakan PA system yang cantik, PA system yang canggih. Macam mana yang ada pada masjid? Al-istiqamah. Yang kedua, syarat menuntut ilmu apa dia? Summal istima', kemudian kena dengar. Jadi tuan-tuan dengar kata dengar kuliah begini? Dengar, alhamdulillah. Sebab tu Allah Ta'ala bagi telinga sebagai alat dan panca indera untuk mendengar. Maka pendengaran pada bangsa akhirat ialah mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar kupasan-kupasan dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mendengar ilmu yang disampaikan oleh para ulama, mendengar ulasan-ulasan dan kufatan ilmiah yang ada dalam Islam. Maka menggunakan nikmat telinga untuk mendengar. Syarat kedua untuk menuntut ilmu ialah apa dia? Yang pertama, an-niyah, pasang niat elok. Yang kedua, mal istima', duduk dalam ilmu dengar elok. Yang ketiga, yang keempat, dah dengar nak buat apa? Summal fahmu, kemudian kena faham. Dengar kemudian kena faham. Yang masuk kot telinga ni
dia keluar kot telinga tu. Dia masuk kot telinga ni, dia keluar kot telinga tu. Tak ambil faham langsung. Maka untuk mendapatkan ilmu, untuk menjadi orang yang berilmu, summal fahmu. Setelah dengar dengan teliti, dengar dengan elok, beri perhatian elok, summal fahmu. Kemudian hendaklah dia faham. Lepas tu kita berdoa supaya Allah Ta'ala bagi kita faham. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami kepahaman para nabi. Itu doa ulama-ulama. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami yang berbentuk kepahaman para nabi. Faham elok. Ha. Ada orang dia faham dah, tapi dia buat-buat tak faham. Mengaji lama lagi. Lama dah daripada almarhum tuan guru Datuk Dr. Harundin duk main mengajar sampai dia meninggal dunia dah di Amerika. Dia main mengajar di Langkawi ni lama dah, tak faham lagi. Faham dah. Summal fahmu, kemudian kena faham. Kemudian kena buat apa? Faham. Jadi kita doa supaya kita faham, anak-anak kita pun faham. Mengaji Quran, faham apa yang kita mengaji. Dengar untuk imam kita baca rakaat pertama Alif Lam Sajadah, duk dengar untuk imam baca 30 tahun 40 tahun lama dah. Pagi Jumaat kalau semayang subuh untuk imam tak baca surah Sajadah, tak baca surah Al-Insan, dia marah kata imam. Kita mai pagi Jumaat nak semayang subuh dengan dia, nak dengar bacaan-bacaan surah Sajadah dan surah apa nama Al-Insan, dia boleh tak baca. Tak baca pun tak apa, boleh baca surah lain, bukan wajib. Tu bapak cik bingkoh semayang subuh hari Jumaat, kita dengar tu imam baca Fatihah. Waladhallin. Satu masjid, dalam, luar, atas, bawah. Amin. Tadi ingat lagi tu imam nak baca Alif Lam Ba. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Nak beritahu kat kita, pagi subuh tak baca surah Alif Lam Sajadah pun sah ke tak sah semayang subuh? Sah. Tapi adinda kita, anak-anak kita pagi ni, dia baca surah Sajadah, dia baca surah Al-Insan dengan bacaan yang amat baik, saya rasa lega. Alhamdulillah. Sebab Nabi Muhammad SAW juga pada pagi subuh, semayang subuh, pagi Jumaat, baca dua surah tersebut. Cuma saya nak beritahu bahawa kalau tak baca surah Sajadah, tak baca surah Al-Insan, boleh ke tak boleh semayang subuh? Jawab dia boleh. Itu makna apa? Al-Fahmu. Kena faham dalam bab agama. Yang ketiga, dah faham dah? Kena buat apa? Summal hifzu. Kemudian memelihara ilmu. Summal hifzu. Kemudian kena jaga ilmu. Summal hifzu. Kemudian kena hafaz ilmu. Yang ini kena pelihara, kena jaga ilmu kita elok-elok. Jaga ilmu. Kalau main mengaji, tok guru baca kitab, di antara kita tanda kita jaga ilmu, kita jaga kitab kita elok. Beli kitab, balut kitab elok. Kemudian jaga kitab, beli beg, paling kurang beli beg macam ni RM2 seluruh. Tak mau beli hak RM25 tak apa, tak mau beli hak RM250 tak apa. Tanda kita jaga, kita sayang ilmu kita yang ada dalam kitab tok guru mengajar. Beli beg, simpan dalam beg elok. Hifz, memelihara ilmu.
Kalau boleh, ingat dalam kepala kita, ingat dalam ingatan kita, kuatkan memori ingatan kita. Apa dia? Untuk memelihara ilmu kita. Jaga. Alhamdulillah. Wabarah. Wabarah. Semua enam. Ingat elok. Jangan lupa. Jangan lupa. Sebab dulu-dulu ada orang pernah berkata, Melayu mudah lupa. Dulu-dulu. Agak-agak siapa kata? Cakap orang Langkawi tak tahu. Agak-agak siapa kata? Melayu mudah lupa. Kan lupa semua. Ha, tak apa. Memang Melayu mudah lupa. Walau bagaimanapun, bukan Melayu saja mudah lupa. Nama kata al-insan. Kita ni apa? Kita ni al-haiwan ke al-insan? Al-insan. Nama kata manusia, perkataan al-insan itu diambil daripada perkataan asal nasiya. Nun sin ya. Nasiya makna lupa. Sifat manusia itu sendiri adalah pelupa. Nasiya al-insan. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta itu mencipta manusia, walaupun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, demi sesungguhnya Allah taala ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan, namun Allah Maha Mengetahui yang antara sifat-sifat yang ada pada manusia ialah sifat lupa. Nasiya al-insan, sifat lupa. Oleh karena sifat manusia itu suka lupa, Allah Ta'ala mendatangkan para Nabi dan para Rasul untuk tolong peringatkan mereka. Apabila para Nabi dan para Rasul berakhir dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kewafatan baginda, maka Allah Ta'ala mengekalkan pewaris para Nabi daripada kalangan al-ulama, sehingga Nabi menyatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris kepada para Nabi. Buat apa kerja para ulama? Buat apa kerja para tok guru? Buat apa kerja para tok khatib? Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada manusia-manusia yang sifatnya adalah pelupa. Manusia ini suka lupa. Nah, jadi Tun Dr. Mahathir Muhammad pernah berkata, Melayu mudah lupa. Betul kenyataan dia. Sebab manusia ini, Melayu adalah termasuk dalam golongan manusia. Arab pun lupa. Orang putih pun lupa. Cina pun manusia juga. Sifat dia lupa juga. India pun manusia juga lupa. Melayu pun manusia juga lupa. Jawa pun manusia juga lupa. Banjar pun manusia juga lupa. Mama juga manusia. Lupa ke tak lupa? Lupa. Ini kenyataan. Pakcik jangan takut, insyaAllah. Hak saya kata tu betul. Ini ada rakaman ni. Silap tak silap. Ustaz Zarif kita buat live lah. Live lah Ustaz. Live. Satu dunia boleh tengok. Sifat manusia apa dia? Lupa. Jadi oleh kerana kita ni sifat kita lupa, kita kena rajin-rajin peringatan. Nak rajin peringat supaya ingat ke Allah, ingat ke akhirat, ingat ke kubur, ingat ke padang mahsyar, ingat ke syurga, ingat ke neraka, ingat ke siksa Allah, ingat kepada nikmat Allah. Kena rajin duduk dalam majlis ilmu. Sebab tok-tok guru kerja dia buat apa? Kerja bagi peringatan. Sebab manusia mudah lupa. Okey, yang seterusnya, yang kelima. Boleh tak cara pendekatan saya? Boleh terima tak? Kan keras sangat. Ini kan baru mukaddimah ni. Tak tahu lah. Yang kelima. Oh, Ustaz Darif, tak apa. Tak apa, ha, tak apa. Yang kelima, kalau boleh, kalau tak apa, 2-3 bulan lagi panggil pula. Boleh tak? Saya main kot ni, pula-pula panggil, saya main kita isi majlis ilmu. Tapi buat banner pergi ramai-ramai.
buat banner, tok sana, tok sini, tok dekat airport, tok dekat pelabuhan, tok merata tempat supaya orang ramai-ramai masjid kita dengar kuliah. Dapat pahala, buat peluang duit, buat banner, dapat pahala. Sebab duit tu untuk penyebaran bahawa masjid kita 30 hari bulan Mac, ceramah agama akan disampaikan oleh Al-Fadhil Datuk Sahibus Samahah, Mufti Kerajaan Negeri Kedah. Contoh, orang bukan ramai. Sebab Yahudi, dia iklan Coca-Cola, daripada saya kecil-kecil sampai Kedah, tak pernah berhenti-henti. Dia iklan Marlboro, dia iklan Marlboro, dia iklan Dunhill, dulu dia iklan rokok 35, dia iklan Gold Leaf, macam-macam, tak berhenti-henti. Kita nak iklan supaya orang main masjid kita, kita sayang duit, belanja duit masjid nak buat iklan. Itu satu perkara yang amat menyedihkan. Kita kena belanja duit. Tengok ku putih, ku putih, tu ku putih, ku putih. Duk iklan pamoga-pamoga tu berjuta iklan saja. Pelaburan yang besar menghasilkan keuntungan yang besar. Maka kalau kita nak orang datang masjid kita ramai-ramai, kita kena rajin buat iklan, buat poster, buat banner, masuk dalam Facebook, bagi tahu ke orang bahawa 30 Mac ceramah sempena Al-Isra' wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh Datuk Sahibus Samahah, Mufti Kerajaan Negeri Kedah. Selepas waktu maghrib, muslimin muslimat dijemput hadir beramai-ramai. Insya-Allah tak celui masjid kita. InsyaAllah tak celui masjid kita. Yang kelima, yang kelima apa dia ustaz? Summal amalu, summal amalu. Niat elok dah, dengar elok dah, faham pun faham dah, hafal pun hafal dah, jaga pun jagalah ilmu, dah ilmu penuh di dada, faham faham dah, dengar elok dah, niat elok dah, summal amalu, kemudian beramal dengan ilmu. Dah ada ilmu kena buat apa? Kena amal. Sebab al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamal umpama pokok yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamal seumpama pokok yang tidak berbuah. Kita beramal, kita mengaji tentang kelebihan bangun solat tahajud. Tok guru baca hadis, tok guru baca Quran, tok guru cerita tentang kehebatan para nabi, para sahabat, salafus soleh dulu rajin buat solat malam, solat tahajud. Kita pun faham elok dah kelebihan solat tahajud. Mai kita muhasabah agak-agak daripada Jumaat lepas sampai Jumaat ni, seminggu telah berlalu, berapa pagi yang pakcik-pakcik bangun solat tahajud? Tak payah banyak, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Muhasabah diri kita, muhasabah tu tujuan kita buat majlis. Agak-agak daripada Jumaat lepas sampai Jumaat ni, pagi-pagi hari aku tak ada kerja apa, lenggang saja, apa nama, gaji pun dapat cukup bulan masuk, alhamdulillah. Walaupun dah pencin lama dah, tanya pak cik pencin berapa tahun dah, pak cik makan pencin 20 tahun dah. Okey, tak ada kerja apa, pagi pukul 8 pagi sampai sebelum masuk waktu Zuhur, daripada Jumaat lepas sampai hari ni Jumaat, agak-agak berapa pagi yang tuan-tuan dirikan solat sunat duha, sekurang-kurangnya 2 rakaat sepagi. Muhasabah diri kita, muhasabah diri kita. Kita nak buat alasan apa kalau Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu tak dirikan solat sunat Allah? Kalau Allah Ta'ala tanya, kita nak buat alasan sibuk. Allah Ta'ala tak tanya, wahai hambaku, engkau sibuk, engkau sibuk, baik tak apa. Apakah engkau seorang Perdana Menteri? Apakah engkau seorang menteri? Apakah engkau seorang timbalan menteri?
Apakah engkau seorang sultan? Apakah engkau seorang raja? Apakah engkau seorang ketua polis yang banyak urusan nak kena selesaikan? Ataupun anda tak ada kerja, kenapa pagi-pagi tak sempat nak sembahyang sunat duha dua rakaat? Kalau Allah Ta'ala tanya macam tu, kita imagine, kita bayangkan macam mana kita nak jawab persoalan tersebut. Tu baru bab solat duha. Summal amal, kemudian beramal. Pakcik-pakcik tahu, ibu-ibu tahu, abang-abang tahu, bapak-bapak tahu, kita semua pakat tahu kelebihan baca Quran. Agak-agak Jumaat lepas sampai Jumaat ni, berapa lembarankah, berapa ayatkah, berapa muka suratkah, berapa juzukkah, berapa surahkah daripada lembaran-lembaran Al-Quran yang telah anda selak, yang telah anda bacakan. Tuhan tanya kita, kita nak buat macam mana? Summan amal, kemudian beramal dengan ilmu. Yang terakhir, janji 7:30, dia telah jawab 5 minit lah, 7:35, berpandukan kepada jam belakang sana. Kita kena bagi pelabih berapa perkara? 6 perkara. Tak habis dia tergantung, ke langit pun tak sampai, ke bumi pun tak sampai. Nak bagi sampai ke langit, nak bagi sampai ke bumi. Orang tua-tua kata, kalau tak sampai ke langit, tak sampai ke bumi, orang panggil. Langit tak sampai, bumi tak sampai. Orang tua-tua punya istilah, hantu raya. Kalau betina, pelesit. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang keenam, yang terakhir. Apa dia? Summa an-nashr. Summa an-nashr, kemudian sebarkan. Kemudian an-nashr, kemudian sebarkan ilmu. Dah dengar elok dah, faham pun faham dah, niat pun elok dah, ingat pun ingat dah, hafaz pun hafaz dah, amal dah amal dah. Jangan kita duk rasa bangga, rasa seronok, angkuh dengan diri sendiri. Aku banyak ilmu di dada, aku beramal rajin, sedangkan kita tak tolong sampaikan ilmu yang ada pada kita pada orang lain. Sebab itu untuk menyempurnakan syarat ilmu ialah summan nasyru, kemudian tolong sebarkan ilmu yang ada pada kita. Baik, itulah Al-Imam Syafi'i karang kitab. Imam Ahmad bin Hanbal tulis kitab. Imam Malik tulis kitab. Ulama-ulama besar-besar tulis kitab. Tok Guru Ni Aziz tulis kitab. Tok Guru Dr. Harundin tulis kitab. Ustaz Ismail Kamus tulis kitab. Para alim ulama Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari tulis kitab. Fadlul Syekh Mutawalli Sya'rawi tulis kitab. Hamid Kish walaupun dia buta, dia ilmu Allah Ta'ala bagi. Penuntut-penuntut dia, pembantu-pembantu dia tulis kitab daripada hasil ucapan-ucapannya dia ucapkan. Untuk apa? Summan nasyu, kemudian sebarkan ilmu kepada orang lain. Apa perkara? 6 perkara. Mari kita peringat balik 6 perkara tersebut. Yaqulu Ibnul Mubar, berkata Ibnu Al-Mubar, awalul ilmi an-niyah, awal-awal ilmu ialah niat. Summal istima', kemudian dengar ilmu dengan baik-baik. Summal fahmu, kemudian faham baliklah. Summal hifzu, kemudian pelihara ilmu kita. Summal amalu, kemudian amalkan ilmu. Summal nashru, kemudian sebarkan ilmu kepada orang lain. Jadi saya telah menyebarkan ilmu kepada ibu bapa sekalian. Tolonglah sebar-sebarkan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, terutama kepada isteri kita. Balik lagi, makcik tanya, abang, abang pi mengaji tasat, dengar kata Ustaz Sobri, mai pada Tasik Gelugong, seberang Perai Utara Pulau Pinang, kuliah apa dia bagi pada pagi ini? Pakcik bagi tahu kat dia, Ustaz Sobri kata, Ibnu Al-Mubarak
yang meninggal dunia sebelum tahun 200 Hijrah telah berkata, awalul ilmi al-niyah, awal-awal yang menuntut ilmu tu kena pasangnya elok. Yang kedua, summal istimak, dengar elok, dah dengar. Summal fahmu, bagi faham. Kemudian pelihara ilmu, jaga ilmu, hafal ilmu. Kemudian amal dengan ilmu. Kemudian sebarkan, sampai-sampaikan ilmu. Begitu kat isteri kita banyak tu pun dah cukup lah. Moga-moga ibu-ibu dan bapa-bapa aku sekalian, ilmu yang tuan-tuan dapat sebab musabab Allah Ta'ala takdirkan saya mai ke Langkawi pada hari ini, dapat manfaat untuk kita semua, keluarga kita dan masyarakat umat Islam di Pulau Langkawi. Insya Allah. Untuk akhir kuliah kita, nak ajak pakcik-pakcik, makcik-makcik semua, mailah kita tadah tangan ke langit, aminkan doa yang akan saya bacakan. Nak doa supaya Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan kebaikan untuk kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah akan segala dosa-dosa hamba-hambamu yang terlalu banyak ini. Ampunkanlah juga dosa-dosa kedua-dua ibu bapa kami, sama ada ibu bapa kami masih bersama kami, apatah lagi ibu bapa kami yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kau jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Janganlah kau jadikan kubur-kubur mereka sebagai lubang-lubang neraka-Mu. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa-dosa isteri-isteri kami, dosa-dosa anak-anak menantu kami, dosa-dosa cucu-cicit kami, dan dosa-dosa seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam di dalam negeri Kedah Darul Aman ini. Selamatkanlah umat Islam dalam negara Malaysia yang tercinta ini. Selamatkanlah umat Islam di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, anugerahkanlah kekuatan kepada mujahidin-mujahidin Islam di Palestin yang sedang berjuang, yang sedang berjihad untuk membebaskan Masjidil Aqsa daripada genggaman orang-orang Yahudi yang kelaknat itu. Ya Allah, anugerahkanlah kekuatan kepada pejuang-pejuang Islam di mana sahaja mereka memperjuangkan Islam. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami, negeri Kedah Darul Aman ini. Selamatkanlah negara kami, negara Malaysia yang tercinta ini. Ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk-Mu kepada kaum kami, sanak saudara kami, adik-adik kami, rakan-rakan kami, teman-teman kami, kenalan-kenalan kami. Ya Allah, jadikanlah kami semua daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada-Mu. Apabila Engkau akan mematikan kami nanti, ya Allah, matikanlah kami semua di dalam iman dan di dalam Islam. Allahumma rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian untuk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.